Saudara, inilah Pojok Tiasan, sentra kuliner di daerah Condong Catur. Nah, arah Condong Catur ke sana. Nah, inilah sentra kulinernya dan inilah yang disebut sebagai Sate Tegal Kambing Muda Balibul. Saudara, salah satu kuliner di sentra kuliner Pojok Tiasan adalah Sate Tegal Kambing Muda Balibul. Maksud dari Balibul adalah umur dari kambing di bawah 5 bulan. Bagaimana kondisi sate Balibul? Kita lihat langsung dari TKP. Mas, itu soto apa, Mas? Soto tauco blablan. Soto tauco khas Tegal ya? Iya. Enak, Mas? Luar biasa. Luar biasa. Saya lebih suka yang pakai tauco. Tauco. Ini juga saya. Oh, gitu. Sering, Mas, kesini? Sering. Alhamdulillah. Kita lihat yang lain. Sate apa, Mas? Sate Tegal Balibul. Saudara, kami bersama Bos Barokah Jaya ya. Bersama Bos Barokah Jaya, Mas Waryono. Beliau pengusaha dari Brawa Brebes yang memang bermukim di sini dan saya diajak oleh beliau untuk melihat sate Balibul. Gimana satenya? Saudara, inilah tampilan soto tauco di Balibul. Sedangkan ini satenya, dan ini Bos Barokah Jaya yang sedang makan sate. Kita itu tidak bisa merasa kalau tidak mencicipi. Ya, saya mencicipi soto tauco, soto ayam tauco, soto tauco ayam dagingnya di rumah makan Balibul. Saudara, aroma tauconya seges, jadi enak, apalagi kalau yang sedang pilek bisa langsung plong. Ya. Ini tauconya, ini aroma tauconya. Kita coba lagi. Bagi Anda yang rindu soto tauco, bisa ke apa Pojok Tiasan ini dan menikmati tauco-tauco seperti saya ini. Dan jika Anda ingin menikmati sate yang Amo, ya. Sate yang empuk dan juga kambing muda ada di
Sate Pak Bali Bos, ini. Makasih ya Pak Bos atas ajakan ke sini. Mudah-mudahan mudah-mudahan barokah ya Pak Bos. Ya, kita semuanya lancar. Amin. Adolbal amin. Saudara, Sate Balibul Pojok Tiasan ini selain empuk juga tidak perengus. Itu keunggulan yang luar biasa yang biasanya dihindari oleh konsumen, sehingga dengan empuk dan tidak perengus ini ada sebuah keunggulan komparatif yang luar biasa. Nah, kita lihat. Nah, kita bisa melihat bagaimana mereka menyate ya, dengan tenangnya dan dengan profesionalisme yang tinggi. Nah, kita lihat di sate Tegal Balibul, sate kambing muda Balibul ini. Nah, tuh menyembelih sendiri ditanggung halalan thayyibah. Jadi kalau Anda ngadain pesta bisa di Sate Kambing Muda Balibul Pojok Tiasan. Demikianlah laporan kami langsung dari TKP Sate Kambing Muda Balibul Pojok Tiasan. Seneng katur ngayogyakarta hadiningrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dari 5.000 video ada di channel Guru Bangsa ini dan sudah ditonton hampir 5 juta penonton. Anda belum subscribe? Silakan subscribe dan tonton terus Guru Bangsa Channel.